Salam Ibu Pertiwiku, hari itu 20 April, aku Menuru Ben, Lansak Berita Iban. Peranak Kediau di Karna Menua Pusat Dato' Uleh Ngasai ke Pengelantang artis pengudah nerima sentang status penanggul bakal air sudah diputar ke rambau sesi dialog naik taraf sistem pepaipan bekalan air bak kandang Menua Pusat Betiang Maru. Programnya diatur Opis Peliling Menua Pusat Berengkah Ngau Lica sentang projek bekal air ari Opis Bekal Air Menua Pesisir Sarawak sebedau sesi dialog begulai ngau urung lebih 100 ikut peranak Kediau Bersemak Pusat. Kaban Parlimen Batang Lupar Datuk Seri Rohani Abdul Karim TBC Datai ngulu programnya metak madaka perintah endah ngambil muntang sentang penanggulnya. Lalu mayo pelin bukai udah diperambuk perintah ngambil kemeri pemerat sentang perengkah guna bagi peranak Kediau di benua pesisir. Berdua ngaunya ia kenyadi Menteri Pemansang Rindu ruang bilik ngau Raban Bansa Madaka. Seberatuk mayu pertenah tau ke berita pelesu diterima perintah kelebih agik di laman ramak sentang bekal air bersih di kanang menua tu. Merindik ngaunya ia dekat berjakut nerang ke sentang pengawak ke udah berjalai ke perintah dalam pengawak mekal ke air bersih ngambil ke peranak ulang ngasai ke pemainnya lalu nadai agik berita pelesu ti dibantai ke sidak kena bertanggung pengawak ngerekai ke isu ndak betul sentang isu airnya. Menteri Besar Datuk Seri Najib Tun Razak madaka perkarati dikemerat ke penyakal dalam manifesto sidak nyengkau menginsil cukai barang ngau servis GST tol ngau Opis Tabung Pelajar Tinggi Nasional bakal polisi ekonomi ti dikumbai Pak Pandir oleh mai pengerugi besar ngagai menua. Berbangunnya ia nyemetak madaka manifesto penyakal PKR nya oleh nyeruga pengelantang rakyat nak sebaka ngau perkara dalam manifesto Barisan Nasional keudah diangkun ke gerempong Opis Dunia ianya World Bank, JP Morgan serta institution pemansia ekonomi Malaysia. Ko yang madagi ti semua penyakal dekat nginsil perkara tola GST ngau PDPTN lalu semua perkaranya oleh meri utang menua makin bertambah ngelui hari 1 trilion ringgit hari penyampau utang ke diatok ni tika report pansi hari Opis Menteri Perkara Wang. Ya maksud ke jangkutnya rambau berjadi ke Minggu Saham Amanah Malaysia 2018 di Stadium Batu Pahat. Kepenudi, ia madahagi sentang ekonomi menua ukai perkara ti uliah dicampur ngau perkara politik dikenap nguliah ke undi tau ke populis tang seruran berpelasar ke prinsip keengkeman. Berita yang tadi ngujung ke Lansak Berita Iban Sarito, aku Menuruben, tvseruak.com, anytime, anywhere.